Kasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, Pak. Saya baru baca SMS dari Bapak. Itu kenapa saya baru sampai sekarang di sini. Gak apa-apa. Kamu mau kesini aja, saya udah senang. Jadi sebenarnya ada apa ya, Pak? Dan kenapa kita ketemunya harus di sini, Pak? Saya nggak tahu. Beberapa hari ini saya merasa gelisah. Dan sekarang saya pengen berbagi kegelisahan itu sama kamu, Nda. Di sini tempat almarhum mama saya di kecelakaan. Dan saya pengen ceritain soal anting ini ke kamu, Nda. Bagas, nanti sebentar. Sebentar ya, Mama mau ketemu dulu sama seseorang. Mau Bagas temenin gak, Ma? Gak usah. Mama cuma sebentar kok. Gak lama. Nanti Mama balik lagi ya. Ya udah. Kecelakaan, Pak, kecelakaan. Wah, harus tanggung jawab ini. Iya. Kalau tidak tanggung jawab, kita bawa kantor polisi. Iya, saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab. Buka mata Bapak. Aku harus antar Mama ke rumah sakit sekarang. Saya percaya almarhumah
Ibu bapak pasti udah tenang di sisi Allah. Saya gak mungkin melupain kejadian ini, Ndah. Saya baru bisa tenang kalau menemukan siapa orang yang udah ngedorong mama saya sampai mama saya kecelakaan dan meninggal. Dan saya yakin orang yang punya anting ini adalah orang yang udah ngedorong mama saya.